Selamat pagi para netizen yang kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi Bagi kita semua Ini cerita dari Sherly Anavita Membenci Anis Baswedan karena tidak Mau cawe-cawe, dia bercerita Begitu kan ya Bagaimana eh, si Sherly ini minta Surat rekomendasi untuk melanjutkan Ke jenjang perguruan eh, Tinggi yaitu S2 Begitu kan ya Tapi pada kenyataannya ketika itu Anis Baswedan tidak tidak menjadi apa-apa. Artinya tidak bukan menjadi menteri pada saat itu. Nah, ketika menjadi menteri, si Shirley ini lalu kemudian minta lagi ditolak Anies Baswedan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung Anies Baswedan tidak mau mengambil ya kesempatan siapapun orangnya tidak mau ikut cawi-cawi, tidak mau diintervensi. Padahal Sherly dan teman-teman Anies Baswedan semuanya begitu kan dekat dengan Anies Baswedan. Tidak mau dimampatkan itu. Artinya apa? Artinya benar kata Anies Baswedan ya, dalam metatanan kita secara demokrasi, ya yang mempengaruhi kita dan mengalami kemunduran demokrasi di situ adalah ada ordalnya, ada orang dalamnya. Karena dekat dengan ini, ya ada ordalnya. Ini kan, ah, menurut saya pribadi Anies Baswedan tidak mau cawe-cawe soal itu begitu. Ini saya kira ini bagus apa yang kemudian disampaikan oleh uh, uh, apa namanya Sherly ini begitu kan, menunjukkan bahwa uh, apa namanya hal-hal uh, yang kemudian dilakukan oleh Sherly ini, walaupun mereka kecewa, tapi pada kenyataannya adalah. Ya uh, mereka uh, Sherly memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Anies Baswedan tidak mau diintervensi, tidak rakus pada kekuasaan, tidak mau cawe-cawe soal masalah, ya demi bangsa dan negara. Ya gini, Sherly sangat kecewa karena bapak ya saat menjabat sulit sekali diajak cawe-cawe, sulit sekali diajak bagi-bagi kekuasaan. Ini cerita, loh. Begitu, kan? Sedih banget, sedih banget, sedih banget, ya. Cerita dari Shirley ini menunjukkan bahwa betapa luar biasanya sosok Anies Baswedan, betapa luar biasanya di situ. Begitu, kan? Artinya apa? Artinya ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan saat ini tidak bisa ditekan oleh siapapun dan tidak bisa diatur oleh siapapun ya baik dari cawi-cawi apapun di situ begitu makanya dengan adanya seperti ini saya kira sosok Anies Baswedan sangat 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 luar biasa keren ya keren di situ begitu kan ya ini 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 menandakan ada sesuatu yang kemudian menurut saya Uh, 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 apa namanya bagi bagi uh, bagi Anies Baswedan ada sesuatu yang kemudian mereka tidak mau diintervensi seperti itu ya sangat luar biasa coba kita uh, dengarkan apa yang disampaikan oleh Sherly ini seperti ini bahwa kalau ada orang yang berpotensi untuk membenci Pak Anies Pak maka boleh jadi Sherly adalah salah satunya karena Pak disini pernah jadi rektor di Universitas Paramadina Madinah yang saat itu saya ingat sekali meminta rekomendasi Bapak untuk melanjutkan pendidikan. Bapak mengokekan, dan selang beberapa tahun, satu tahun setengah lebih sedikit, semua syarat sudah dikumpulkan dan Bapak sudah jadi menteri saat itu. Ketika semua syarat sudah cukup, saya minta ke Bapak, dan Bapak menolak itu, Pak. Alasannya adalah khawatir itu akan jadi tindakan yang tidak integritas terhadap posisi Bapak. Awalnya saya sangat kecewa. Itu kan ucapan Pak Hani sendiri, Pak. Sampai akhirnya waktu berlalu, saya mendapati ini bukan hanya kekecewaan ini bukan hanya terjadi pada satu dua orang, melainkan bahkan pada orang-orang terdekat Bapak. Karena Bapak sulit sekali diajak cawe-cawe. Bapak sulit sekali diajak bagi-bagi kekuasaan. Dan dan akhirnya saya sampai pada titik Ternyata politik itu bisa bermoral ya. Dan pertanyaan saya adalah ketika justru orang terdekat kita itu punya potensi untuk menjadi pembenci kita, bagaimana sosok Pak Anies Baswedan ini memaintain kesalahpahaman, kebencian, atau hal-hal yang berpotensi justru untuk menusuk Bapak dari belakang. Karena boleh jadi ke depan setelah proses ini akan ada amanah baru, akan ada tanggung jawab baru, atau ke Kegiatan-kegiatan sosial baru yang justru jauh lebih besar untuk Bapak. Bagaimana Bapak maintain itu? Tepuk tangan dulu buat Syahril. Ya, makasih. Jadi ketika kita memegang kewenangan, maka kita harus memastikan bahwa kemenangan ini digunakan dengan benar. Ketika saya menuliskan sebuah statement rekomendasi, saya belum punya jabatan ...itu adalah saya sebagai pribadi. Ketika saya memegang jabatan... ...maka yang menulis itu adalah jabatannya. Dan itulah yang kemudian saya jaga. Supaya proses integritas itu muncul. Tapi memang ketika keputusan-keputusan itu dibuat... ...sering membuat orang merasa... ...lah buat apa punya kekuasaan... ...kalau nggak dirasakan apa, manfaat oleh lingkar-lingkar e, terdekat. Saya bilang kekuasaan, kewenangan itu... ...harus dirasakan oleh semua. Dan harus ada usaha menjaganya memang itu kemudian sering menimbulkan perasaan tidak nyaman sering menimbulkan perasaan eh, apa karena kebiasaan kita kalau sudah eh, dapat kewenangan ya kewenangan itu dipakai dengan dengan apa ya bukan semenang-wenang tapi ya dengan bebas gitu saya ingin menjaga itu Nah saya percaya Shirley... apabila ini dikerjakan dengan konsisten maka mereka-mereka mereka yang merasakan mungkin ketidakpuasan, mudah-mudahan Tuhan berikan hati yang lembut untuk bisa memahami, karena bukan tidak mau secara pribadi, tapi ingin menjaga marwah institusi yang sedang dipegang. Saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi karena seperti Sherly ini, ini Sherly ini adalah seorang anak dari Aceh yang mendapatkan beasiswa di Paramadina untuk kuliah selama 4 tahun full dengan full scholarship dan highly selected. Jadi sedikit sekali yang bisa dapat beasiswa ini sampai tuntas dan selesai itu dia menjadi anak muda yang berpengaruh di generasinya. Saya termasuk yang sangat bangga dan saya lebih bangga lagi. Kenapa? Karena dia mendapatkan itu semua tanpa ada tanda tangan menteri pendidikan dan kebudayaan. Tapi dapat itu semua karena dia sebagai uh, pribadi, saya mencintainya sebagai anak muda Indonesia dan saya percaya bahwa dia akan bisa take off terbang walaupun tidak harus pakai sayap dari tangan menteri pendidikan. Itulah tadi yang disampaikan oleh Serie. Ceritanya sangat-sangat luar biasa begitu kan? Artinya si Serli ini sampai mau menangis ya, sampai mau menangis, rasa kecewa ada. Tapi pada kenyataannya kekecewaan itu sama Serli menunjukkan bahwa kok ada politik segembira itu? Politik itu digunakan dengan semaksimal mungkin, hanya sa hanya mungkin ya Anies Baswedan yang melakukan itu. Coba kalau kita punya teman, sana sini punya teman, sana sini punya teman ya. Ya karena ada orang dalamnya enak. Coba kita lihat saja Gibran hari ini menjadi pemimpin. Yang dekat-dekat sama Gibran banyak. Kita lihat saja nanti akan buktikan apakah orang-orang di belakang itu apakah akan apa namanya akan Gibran carikan pekerjaan sana sini sana sini begitu kan. Kita lihat saja nanti. Tapi pada realitasnya bahwa hal-hal seperti itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun begitu ya. Karena ini tidak boleh begitu kan ya untuk melihat bahwa potensi-potensi yang sangat luar biasa di negara kita jangan sampai dimanfaatkan siapapun orangnya ya coba kita baca ini cerita Serli Anavita membenci Anies Baswedan ya karena tidak mau ikut cawe-cawe wah ngeri ngeri sedap ternyata mari kita baca ini Bahkan influencer Shelly Anavita yang mengaku pernah sangat membenci Anies Baswedan. Ya, Rekomendasi agar ya, uh, alumnus universitas Paramadina Jakarta ini, untuk melanjutkan pendidikan tinggi, dibatalkan Anies Baswedan saat, ya, uh, saat apa ini, ya, saat menjabat sebagai Kemendikbud, ya. Apa yang disampaikan Shirley ini, ia ya, diturunkan bahwa dalam acara QI ya dengan menghadirkan tokoh utama Anis Baswedan di situ. Shirley dengan uh, apa namanya? berkata-kata ya terbata-bata menceritakan saat itu Anis menjadi rektor Pramadina. Shirley meminta rekomendasi Anis untuk ya melanjutkan pendidikan. Anis menunjukkan langsung ya selang uh, 1,5 tahun semua syarat sudah lengkap. Ketika semua syarat sudah lengkap, Anies sudah ya uh, apa namanya menjadi mengkemendikbud. Saya saat saya men me melanjutkan lagi ya dengan syarat studi yang dilengkapi, Pak Anies justru menolak. Alasannya waktu itu Pak Anies mengkhawatir. Tindakan akan yang dianggap tidak berintegritas terhadap posisi sebagai menteri, artinya apa? Artinya, secara tidak langsung, tidak mau dimanfaatkan, begitu kan? Ya, tidak mau dimanfaatkan dalam situasi apapun karena ini ya bertentangan sekali, begitu kan? Jadi, artinya apa? Artinya, yang kemudian kita lihat masyarakat hari ini adalah... Uh, uh, apa namanya uh, Anies Baswedan menjadi uh, menjadi sosok yang sangat luar biasa sebagai menterinya mereka tidak mau ada intervensi sana sini begitu kan ya makanya saya kira ini ini bagus bagi sosok pemimpin ini harus dicontoh begitu kan ya harus dicontoh begitu ya kalau tidak mau dicontoh ini bagaimana padahal sosok Anies Baswedan sangat 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 potensi luar biasa ya coba kita lanjutkan kembali Anies Baswedan menjawab ketika eh, apa namanya dipegang ke, memegang kewenangan harus memastikan bahwa kewenangan ini digunakan dengan benar. Saat memberikan rekomendasi waktu itu belum memiliki jabatan sebagai menteri ya sebagai kemendikbud. Artinya apa? Ketika saya ya merekomendasikan itu atas nama pribadi, saya memegang jabatan, maka keputusan tersebut diambil sebagai keme, sebagai kemendikbud kata Anies bahkan ya amanah ini ya jelaskan ya ini amanah jabatan tersebut yang dipegang Anies itulah yang saya juga supaya ya uh, proses integritas itu tetap ada artinya tidak mau Anies Masudan ya dicawi-cawi seperti itu segampang itu begitu kan mereka punya integritas yang kuat kalau mereka menjadi menteri tidak segampang uh, yang kemudian kita pikirkan minta ini minta itu karena ada ordalnya tidak mau bagi Anies Baswedan ini yang seharusnya contoh sip top top bagi kami top begitu kan <laughs> ya kenyataannya adalah bahwa ternyata Anies Baswedan tidak bisa dibeli begitu kan ya tidak mau dicawi-cawi tidak mau dibeli di situ inilah inilah calon yang harus kita pertahankan ya calon yang harus kita pertahankan seperti itu begitu kan ya bukan bagi-bagi jabatan kayak sono no 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 saya no <laughs> oke mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Hodari Podcast Ryan ini jangan lupa di subscribe